Oke, teman-teman. Teman kembali ke pelajaran ICT. Oke, hari ini kita pengen belajar yang simple-simple aja. Tapi kita harus belajar untuk mengetik. Jadi, jangan gambar terus ya, kita harus belajar mengetik juga. Mengetik itu sangat penting di dunia komputer, oke? Sekarang kita buka Word-nya. Lalu kita akan mengetik nama teman-teman masing-masing, tapi dengan menggunakan dua jari ya. Jadi jangan pakai satu-satu. Gimana caranya? Nah, kita pengen dibelahkan ya. Jadi kita akan membelah keyboard di antara huruf G dan H. Jadi di sebelah G kita dengan menggunakan tangan kiri dan sebelah H kita menggunakan tangan kanan. Nah, itu pakai dua jari dulu aja. Nanti kalau teman-teman di ke depan bisa memakai semua jari 5-5-nya. Nah, itu 10. Nah, itu nanti. Nanti. Sekarang tulis nama teman-teman dulu dengan dua jari dan diulangi sampai banyak ya, dengan menulis lalu spasi, nulis lagi, spasi lagi, tulis, spasi, and so on. Oke, ini contohnya aja ya. Ini ada 7 kali ya. Nah, kalau sudah 7 kali, teman-teman bisa pencet enter, lalu tulis nama-nama teman-teman teman-teman, gitu. Bisa ya, mungkin. Atau mungkin tulis nama keluarga, bisa juga. Ya, seperti ini ya. Nah, ini tugas untuk diulangi di rumah ya, kalau mau belajar mengetik gitu, dengan dua jari. Aman. Dan ini bukan tugas ya sebenarnya. Saya tidak perlu melihat hasilnya, saya ingin teman-teman untuk belajar untuk mengetik aja di rumah. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi tidak ngapa-ngapain dan ada komputer yang menganggur, bisa belajar mengetik gitu ya. Caranya adalah ya seperti ini untuk sementara. Oke, itu saja dari saya. Selamat mengulangi.